Maksudnya dari nggak dapat konten. Oke, masuk ke terminal lagi. Salah terminal yang Dell. Yang Dell? Yang laptop. Itu kan server. Pindah ke yang laptop. Kanan, 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 kanan. Ya itu, klik, ya, klik. Enter. Clear. Enter. CD. Download. Spasi, D besar. D besar, D besar. D-O-W. D-O-W. Tab, tab, tab. Enter. Alas. Mampus tuh. Sekarang copy ke server pakai SCP. Ini tidak manusiawi ya. Tulis SCP spasi MOO tab latihan spasi langsung latihan latihan titik dua titik dua salah add 192.168. Kalau kemarin di Windows kan pakai ini ya, pakai ini SCP. Kalau ini langsung SCP aja. Titik dua. Salah jadi koma. Ya, enter. Password. Oke. Belum, tenang aja. Jam. Sekarang SCP lagi. Spasi ID dot tab ulang lagi latihan add latihan dulu latihan add satu sembilan dua sembilan delapan satu satu empat satu titik dua enter password. Jadi ngedownload filenya manual, transfer ke server. Kalau pakai Windows, pakai WinSCP. Kalau pakai Linux, pakai SCP kayak gini. Terus ya. Nah, sekarang urusannya masuk ke server. Oke, clear layar. LS. Ada dua file nih yang kita transfer, id.zip sama modal latest. Masuk ke ini lagi, web. Modal itu, klik, naikin ke atas. Oke, gunakan SCP udah kan? Ditransfer ke folder user local source. Oke, di copy, di move ke situ, masuk ke terminal. Udah tahu cara nge-move belum? Move. Move pindahin, belum tahu. Lupa. Lupa. NV. Spasi. Supaya dua-duanya ke transfer ke pindah sekaligus, bintang aja. Bintang? Spasi. Slash. USR. Slash. Lokal. Slash. S. Up. Ini nggak bisa SRC tab enter LS hilang ya bukan cuma bukan sihir hilang karena dia udah pindah ke user local source CD CD spasi slash user local source CD spasi slash user slash local slash SRC bisa di copy nggak sih? Bisa. Udah mulai jadi orang malas kan? Harus gugur. Master. Ya, enter. Dah, LS. Pindah situ ya. Ini yang satu di zip, satu TGZ. Dua-dua dibuka nih. Supaya jadi file benernya. Masuk lagi ke sana. Ini bawahnya. Bawahin. Masih nggak kelihatan? Bawahin. Ini yang dikerjakan CD user local source sudah make directory file model data language di copy
ID.zip ke sana, terus CD ke Mundo Data Language, terus unzip, terus chmod, chown. Chown itu change owner. That is new. Master. Ini yang ID ini adalah supaya modelnya punya perintah bahasa Indonesia. Jadi ID yang bikinnya relawan semua, nggak dibayar. Masuk yang lagi ngomong. Jadi jangan khawatir, software-software seperti ini yang bikin relawan bisa bikin tambahin perintah bahasa Indonesia itu. Jadi orang nggak sadar bahwa kayak gini orang Indonesia banyak. Kontribusinya juga masuk ke web lagi. Naik ke bawahin lagi. Oke, itu tadi kan modelnya 401 tuh ke atas nih kita. 401 ya, kita 403 ya. Oke, bawahin. Nah ini, wah ini udah berubah dia. Ini berubah nih. Kan itu model latest 400 tuh. Yang kita 403 nih, TGZ diganti ambil di kalan kopi, buka notepad gini-gini, masuk ke yang bawah-bawah yang titiknya banyak tuh di bawah kiri ya. Tulis gedit, tulis gedit di atas ya, gedit g. Nah, ambil yang ini kan. Ya, paste 400 diganti. Coba-coba masuk ke terminal lagi buat mastiin aja. CD slash spasi dulu, sorry. Var user local source USL slash local slash src. Bentar. LS 403 ya, masuk ke editor. Nah 400 dan 403. Jadi kalau udah berubah versi suka harus diubah dikit-dikit. Bawahnya lagi. Nih, oke, select all aja. Control A. Nah udah di kanan copy. Masuk ke terminal, klik kanan paste. Bentar. C, beres. Cuma gitu aja sih. Ini sekarang kita konfigurasi. Masuk ke terminal. Turun ke bawah. Salah. Masuk ke terminal lagi, terminal lagi salah. Masuk ke web, turun ke bawah. Nah sekarang kita konfigurasi si model yang baru kita instalasi. Alamatnya adalah http://ip.address/model. Oke, mas buka tab baru 192.168. Berapa tadi teh? 1141/ ini digital diganti jadi model. Enggak. Oke, berarti yang model yang ini udah nggak mau pakai PHP 7. Dia maunya PHP 8. Jadi harus balik lagi ke sana. Ke enggak. Cari contekannya dulu, contekan. Nah, ini naikkan ke atas. Ternyata udah berubah dia. Makanya tadi saya ragu-ragu. Naikin ke atas lagi. Ini dia. Nih. Ambil tuh update alternatif config. Paste. Tapi rubah berarti. No. Enter. Deh. Sekarang naik masukin web lagi. Yang paling ujung reload. Harus di restart dulu apa sih? Salah. Apa?
Ya, biar contekan dulu lah. Bukan tadi sistem bawah top naik atas. Ya itu dia. Ah, dia nggak lihat. Soalnya dia belum tahu dia pakai yang 8. Ya. Nggak bisa. Kontrol C. Ambil lagi. Sistem. Nggak usah. Nggak. Ambil itu aja dari sistem aja. Nah, satu line lah itu aja udah. Tutup semuanya deh. Takutnya dia masuk ke ini dia. Tutup aja browser nih. Nge-cache takutnya dia. Buka lagi browser. Ya. Wah. Delete si model yang kita buka. Enggak, bukan. Masuk ke terminal. Coba LS. Oke. Okay. Remove RM minus RF. RM spasi minus R besar. Minus R besar. F spasi mundur. Tab. Bentar. Oke, kita delete. Ulang lagi proses instalasinya. Iya lah. Jangan ketawa lu, itu beneran. Apa-apa, Pin. Cepet hatam. Udah. Ya gitulah kalau mau prank. Berubah versi, seru aja bisa nih kalau berubah versi. Terus bawa Richard Tuntas harus dirubah. Naik atas. Stop, terus bawa nih ya. Lagi Tuh, dua. Terus bawa. Terus. Ini udah, terus lagi. Enggak. Nah, di bawahnya. Bawahnya, misal mundur. Nah, di sini nih. Bawahnya lagi. Oke. Okay. Oh, ini udah diambil ke notepad ya? Udah. Coba ambil yang di notepad. Ya, ini yang benar. Menurut yang ini. Yang di wiki harus dirubah juga. Nah, itu pakai ini, Pak. Tadi pakai ini? Iya, cuman kan waktu kita instalasi, settingannya masih PHP 7. Oke. Deh, berdoa nih sekarang. Kalau nggak bisa, seru dah urusannya. Ini cache-nya dia yang rese ini. Coba buka, tutup lagi webnya. Seluruh web, tutup ya, buka browser lagi. 192.168. Oke, /mundur. /141/mundur. Ngeberes sih. Coba laptop saya diribut.
Ini lagi frustasi. Masuk situ, sudosu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ribut. Ini sampai ngedukit laptop coba. Eh, bentar, sudah ribut. Save dulu. Rekamannya di save di atas. Hampir lupa. Finish.